Andai saja ku bisa genggam tanganmu. Simba! Udah. Hai, kembali lagi di Dapdok Channel. Tapi sebelumnya tekan tombol subscribe dan loncengnya guys. Terima kasih. Hai guys, kali ini kita akan melihat Tiara Andini yang sedang konser bersama Kahitna di Pulau Dewata, Bali. Di mana terlihat konser kali ini cukup meriah dan terlihat sukses, terbukti dengan begitu banyak dan antusiasnya para penonton. Dan kembali pula di sini Arsyad Ahmad sang kekasih menemani Tiara Andini. Di sini terlihat Arsyad Ahmad menemani sang kekasih hingga di belakang panggung. Selepas konser, Arsyad Ahmad mengajak Tiara Andini dan keluarganya untuk bertemu dengan Nala di Harimau Putih di Blackstone, Bali. Di sini terlihat Tiara Andini memang sudah tidak ada takutnya terhadap binatang buas. Terbukti bersama dengan Harimau Putih pun dia tidak merasakan rasa takut. Ya mungkin karena memang kekasihnya adalah pawang harimau, menjadikan Tiara Andini begitu berani dengan Harimau Putih ini. Andai saja ku bisa genggam tanganmu. Simba. Udah. Guys, lihat guys. Tiara Andini lihat. Nah, lo, titik, hati-hati. Oh, ngajak main. Beranian banget ya, anak. Enggak boleh. Pikir si Oyen apa you kali ya, Mochi. Tuh, lihat dia gemes. Halo sini, badannya semua. Ya. Oh, iya. Lagi, Ti. Wih, Tiara Andini guys, ini pawang singa sekarang. Ingat Selen ya. Ingat Selen. Selen. Cantik, ya. Cantik. Tetap aja tapi pegang simbang.